Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Sallallahu sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berisik banget. Di dalam berisik banget kamu. Anak-anak, ibu-ibu anak-anak itu pegangin aku. Yang saya hormati dan muliakan para habaib, para guru, para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus yang saya hormati ada di sini Al-Habib Helmi bin Ja'far Al-Attas, Al-Habib Fahri bin Bakar Al-Attas, juga guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Syahrani, juga yang saya hormati Al-Ustaz Abdul Habib, Al-Ustaz Ahmad Syahid, juga banyak banget para asatidz yang saya tidak sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dan cinta saya. Juga Ketua DKM Masjid Jami' Baitul Rahman Bapak Ustaz Munawar. Juga yang saya hormati para aparat pemerintah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, salah satu bentuk syiar Islam
ya, merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu bentuk dari mengagungkan syiar, bahkan yang paling besar, ya, kelahiran Nabi. Karena nggak, kalau nggak kelahiran Nabi, nggak ada syiar-syiar Islam yang lain, termasuk ini masjid. Ya, ini masjid kita mesti agungkan, kita mesti hormati. Kira-kira kalau enggak ada kelahiran Nabi, ada enggak di masjid? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Jadi termasuk yang paling utama syiar Islam adalah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dari tadi kita baca zikir. Dari tadi kita baca zikir, kemudian baca salawat. Ya. Kalau kita mau hitung pahalanya nggak bakalan bisa. Dari mulai zikir tadi, tadi tahlil dulu kan? Tahlil. Itu pahalanya berapa? Kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalau ucapan Alhamdulillah aja bisa memenuhi timbangan nanti di hari kiamat, itu timbangan yang luasnya antara langit dan bumi, cuma dengan kalimat Subhanallah saja bisa penuh itu. Apalagi tadi berapa zikir itu, berapa kalimat zikir yang kita baca. Belum kalimat tahlil, belum lagi habis itu kita dengarkan lantunan ayat kecil dikit ini, jangan diubah-ubah. Kecil dikit ini, jangan sekali. Halo. Udah, jangan berubah deh. Jangan berubah aja. Ada yang tanya. Oh. Ini saya suruh ngomong tadi soal bilang dia ngomong nih. Bilang yang lain aja sih. Ayo aja lah, dikit aja ya. Saya dikit aja ngomong sama mana udah. Belum kelapan mau saya ngomong. Saya kelapan hari ini. Belum lantunan ayat suci kita dengerin. Orang yang dengerin lantunan ayat suci sama sama yang baca. Syarikun fi thawab, bareng-bareng pahalanya. Yang baca tadi qori kita baca satu huruf dapat pahala 10. Kita yang dengerin, bukan yang dengar ya. Bu, itu jadi bukti jadi ngobrol. Bocah. Karena itu paling dia. Ya udah kadang-kadang dia diam kayak dia udah ngomong mau ngomong. Ya udah lah, udah jangan ngobrol bu ya. Bu. Kalau masih ngobrol sih nggak usah ngomong lah. Masih ada yang ngomong itu di dalam itu. Yang baca Quran dapat pahala satu huruf 10. Yang dengerin juga dapat. Makanya kalau hadir-hadir begini tuh yang benar hadirnya gitu. Benar-benar hadirkan. Jangan kita jauh-jauh dari rumah hadir acara maulid.
kosong, nggak dapat apa-apa. Sayang kalau kita ikutin benar dari awal. Ikutin benar-benar dari awal itu pahalanya nggak kehitung. Makanya rugi banget. Orang yang ada acara seperti ini, dia nggak mau hadir. Bu, nah itu masih ngobrol banyak sih, udah seudahan ya ngomongnya. Nah dia ngapa? Udah harus saya ngomong. Udah nggak ada dengaran juga, diem aja dah. Ini yang ngomong dengaran jadi ngomong juga. Lu udah dari pincang ngomong. Udah jangan ngomong, diem bu ya. Kita kalau lagi ngaji, kalau pengen dapat ilmu manfaat, syaratnya di diam. Walaupun kita nggak dengar, walaupun kita nggak dengar, insya Allah dapat manfaat duduk di majlis ilmu, rahmatnya dapat. Asal diam syaratnya. Zikir aja jangan. Ya, kalau lagi seorang kiai atau ulama lagi nerangin ilmu, kita zikir aja kalau bisa ya, jangan. Apalagi ngomong. Makan mah boleh deh sambil ngeganyem. Asal jangan ngobrol ya. Ini ganyemnya doang. Penting diem. Insya Allah dapat ilmunya manfaat. Tambah mendekatkan kita kepada Allah. Nah majlis maulid ini majlis yang begitu besar. Di dalam hadis Nabi bersabda, majtama'a qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaika. Tidaklah berkumpul satu kaum, ini dalil nih. Kalau ada orang yang bilang zikir mah sendiri-sendiri aja, enggak usah pakai kumpul-kumpul rame-rame, ini ada hadisnya nih. Kan ada orang kan kalau kita ngumpul baca ratib bareng ada yang ngomong ya. Ada yang ngomong gitu. Kan sih zikir bareng-bareng diri-diri aja. Yang kalau habis sholat tuh kadang habis sholat ada yang diem pakai balang diinjak. Ada yang ngomong deh. Dia bilang katanya zikir diri aja. Gak ada dalilnya. Lah ini dalilnya. Majtama qaumun kata Nabi tidaklah berkumpul satu kaum yadhkurun Allah. Mereka berzikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah dari awal, dari tahlil, dengerin ayat Quran, kemudian maulid. Maulid kan zikir semua isinya. Zikir bukan? Kalau kita mengingat Nabi Muhammad, berarti kita mengingat Allah. Karena Nabi Muhammad adalah salah satu nikmat yang paling besar dari Allah. Ini kita tahadduts bi ni'matillah. Kita merayakan maulid ini tahadduts bi ni'matillah. Salah satu menyebut, membanggakan, membesarkan nikmat Allah. Nah, karena Nabi Muhammad salah satu nikmat yang paling besar dari Allah. Dibanding nikmat-nikmat yang lain. Kan ada kalimat alhamdulillahi ala nikmatin Islam wa kafa biha nikmah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Cukup nikmat Islam sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun nikmat-nikmat yang lain, umpama kita gak dapat nikmat kaya kagak, nikmat tampan kagak, nikmat bini cakep kagak, nikmat cantik kagak, gak dapatnya nikmat-nikmat dunia yang lain, cuma nikmat Islam aja yang kita dapat, itu sudah merupakan nikmat yang paling besar dari Allah. Kalau masalah nikmat kaya, kemudian nikmat banda banyak tampang, ya bentaran itu mah. Bener mah? Cakep paling perempuan ini cakep umur 18 sampai 35 paling. Bener gak? 40 dah, 50 usah umur ya udah dicubit ke balik lagi. Bener mah? Ya bukan mah perempuan dong, laki juga. Sama. Nikmat kaya bakal habis. Habis nih nikmat kekayaan. Kadang ada yang kita, kadang nih suka ada orang begini nih, orang kaya banget ya. Jadi ketika cuma orang dulu kaya banget dia tanya nih gimana dia ada sekarang mah. Nah, habis ada yang begitu. Banyak. Dia mah dulu babaknya tanahnya jauh mata memandang.
saking banyaknya. Lantakan dia nunggulan dia ya. Harta begitu habis, gak ada yang bagi, gak ada yang kekal. Ini nikmat Islam. Kita jaga betul nikmat ini sampai kita mati. Nanti kalau kita mati dalam keadaan muslim, baru kenikmatan yang sesungguhnya akan kita dapatkan di sana. Kaya di dunia ya, seberapa kayanya sih orang di dunia? Ya, paling banter orang kaya punya pulau atau, benar ya? Kaya banget di orang punya pulau atau kan? Kayak siapa tuh? Dulu ada penyanyi, MG. Siapa MG? Mang Jajang. Ya kan punya pulau katanya, dia punya pulau, rumahnya di pulau, kan kaya banget di orang lah. Rumahnya di pulau, satu pulau dibeli sama dia. Nanti orang di surga bukan satu pulau. Satu orang mendapatkan seperti 10 negara yang ada di bumi. Satu orang loh. Dia punya tempat tinggal nanti di surga seperti 10 negara yang ada di bumi. 10 negara besar yang ada di bumi buat dia doang sendiri. Udah, insya Allah aminnya udah amin begitu. Begini. Nanti sertifikat gimana? Kan mau jadi sertifikat. Pakai mau dinyuhinin siapa yang ngurusin di sana. Udah di surga mah udah kagak ada, kagak enak. Semuanya ya. Enak, gak ada gak enak. Ya. Dalam riwayat di surga itu jangan lagi susah, sedih. Keringet aja kagak ada. Keringet? Gak ada keringet orang, bau keringet. Setiap yang dimakan mengeluarkan bau harum misik. Mules, gak ada mules, gak ada di surga. Mules, mau buang air itu mules. Jangan lagi mules. Buang air aja kagak ada di surga. Saking nikmatnya. Makanya jaga ini iman. Islam jaga betul. Jangan sampai digoyang. Jangan sampai lepas. Sampai kita menutup mata. Mati dalam keadaan husnul. Itu yang kita minta. Kalau kita minta doa nih, minta itu dulu, itu dulu. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Minta itu dulu. Kalau masalah rezeki ini kadang-kadang kalau bilang rezeki aja, aminnya sampai sesambatan. Ya, kalau bilang rezeki. Tapi kalau rezeki udah dijamin sama Allah. Udah dijamin sama Allah, udah dijamin. Jangan takut, jangan lagi kita manusia. Binatang aja dijamin sama Allah rezekinya. Binatang. Apalagi manusia, kata Allah dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan manusia, apalagi dia seorang mukmin. Enggak mungkin Allah biarkan dia terbengkalai hidup di dunia, enggak mungkin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya gampang. Enggak susah, gampang, enggak susah. Enggak ada sumpah, enggak ada suntuk, enggak ada sesuatu yang sempit, enggak ada. Galau. Enggak ada. Karena dia selalu mengembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat iman, nikmat Islam ini enggak mungkin sampai kepada kita sekarang kalau enggak sebab dakwahnya Nabi kita Muhammad. Wow. Ini kan nikmat yang besar, ini nikmat Islam yang menjadikan kita hidup akan bahagia nanti selama-lamanya. Siapa yang bawa di Islam? Siapa yang bawa di petunjuk? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang diri sampai miliaran, dari di kota Mekah dicaci, dimaki, diganggu, dizalimi, bahkan mau dibunuh, beliau sabar tetap dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang alhamdulillah di mana-mana. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Manusia yang paling awal kita mesti terima kasih, bersyukur adalah Nabi kita Muhammad.
Makanya bela Nabi Muhammad, banggakan Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad. Karena kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita cinta kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad, berarti cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, belum tentu cinta kepada Nabi Muhammad. Diterima apa enggak imannya? Enggak diterima. Orang yang beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, diterima apa enggak imannya? Enggak diterima. Tetap kafir hitungannya. Itu ahlul kitab, begitu ahlul kitab dulu. Dia beriman kepada Allah, tapi begitu diutus Nabi Muhammad, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tetap dibilang kafir. Walaupun dia beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semua Nabi dia imani, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak diterima imannya Allah. Makanya disebut kafir juga, namanya kafir kitabi. Kafir juga. Dan apa yang dikatakan? Innal ladina kafaru min ahlil kitab. Dia menyembah Allah. Kitabnya Injil. Injil kitabullah, kitab Allah. Injil yang benar-benar Injil. Bukan Injil sekarang. Kalau Injil sekarang kan Injil, Injil buatan manusia udah sekarang mah. Ini betul-betul Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Isa. Mereka pakai itu. Mereka beriman kepada Nabi Isa. Mereka tidak mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasulullah. Tapi begitu diutus Nabi Muhammad, mereka enggak beriman kepada Nabi Muhammad. Tuh banyak orang Yahudi yang seperti itu, banyak. Banyak. Padahal mereka tahu bakal ada Nabi Muhammad nanti. Nabi Isa itu diutus sama Allah, cuman ngasih tahu umatnya nanti bakal turun Nabi akhir zaman. Cuman ngasih kabar begitu sama umat. Kan Bani Israel kan nabinya banyak. Paling banyak Nabi itu dari Bani Israel. Paling banyak ya. Tapi Bani Israelnya berdegung sampai sekarang. Karena mereka emang begitu lagunya. Bani Israel begitu lagunya sampai sekarang ya. Ya jangan lagi galak PBB dengerin media. PBB, tau PBB? Persatuan Bangsa-Bangsa, semua negara. Ngomong sama dia pakai ngomongin gitu sur. Ya gak bakal dengerin. Nabinya aja gak dengerin sama dia. Bahkan nabinya yang dibunuh sama dia. Ada yang matinya direbus, nabinya sama Bani Israel. Lagunya begitu, emang dia mah. Emang ini udah sunnatullah. Nanti bakal Allah hancurin seancur-ancurnya. Nanti Bani Israel nanti akan datang satu masa, dia ngumpet di mana aja. Ngumpet di mana aja, itu yang dijadikan buat dia ngumpet, ngadu. Ngumpet di pohon. Pohon ngadu, ini ada Yahudi di belakang. Benar ini, benar. Saya ngomong benar ini, nanti akhir zaman bakal begitu. Ngumpet di belakang tiang, dia ngomong, ini di belakang saya ada Yahudi nih. Semua pohon, kecuali satu pohon yang kagak ngomong. Pohon gorgot, ada pohon gorgot namanya. Itu pohon itu doang yang kagak ngadu. Satu doang, selainnya ngadu semua. Pohon capi ngadu, pohon capi ngadu. Di belakang saya, itu nanti bakal datang masanya itu. Nggak bakalan tersisa orang Yahudi. Tapi ada orang yang ngomong gini, berarti kalau kita bela Palestina sekarang nih, kita doa Palestina biar menang, berarti kiamat dong dikit lagi. Agak, Pak Ol. Karena lo so tau. Nanti kalau menang tuh ya, kalau umat Islam menang, Palestina umpama Yahudi kalah, semua kalah, nanti umat Islam akan hidup makmur, semakmur-makmurnya. Amin. Mau gak? Sampai dikatakan orang bawa emas sedekah ke orang lain kagak diterima. Saking makmurnya. Kita susah buat sedekah, tetangga kita kaya semua, muslimun kaya semua. Sedekah susah nanti. Makanya mumpung bisa sedekah sekarang nih. Masih banyak yang membutuhkan sedekah sebanyak-banyaknya. Jangan sedekahnya kalau menyalonin doang. Banyak yang begitu.
Akhirnya mau nyolongin royal banget. Gua ada jalan yang bolong dikit jadi tambel. Sekarang kalau mau sedekah, nanti udah gak bisa sedekah. Makmur umat Islam nanti. Ya doain biar mudah-mudahan Allah hancurin Bani Israil. Nah mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa. Di Injil, di Taurat juga itu diterangkan semuanya. Di semua kitab diterangkan bahwasanya nanti akan ada Nabi akhir zaman diutus. Begitu diutus Nabi Muhammad, kebalik mereka. Orang Yahudi bahkan di dalam Maulid kan diceritakan Ka'bul Ahbar itu salah satu orang Yahudi, Ka'bul Ahbar. Salah satu orang Nasrani, orang kafir dia. Bapaknya pendeta. Bapaknya pendeta. Dia kata apa? Saya diajarin sama bapak saya kitab Taurat. Semuanya diajarin saya kitab Taurat kecuali satu lembar, dia katakan. Ini satu lembar disimpan di kotak, kotaknya dikunci. Bapak saya pesen, ini kotak ya Kahab jangan ente buka walaupun saya udah mati. Kata bapaknya nih, mesen begitu, ini kotak jangan dibuka. Ini Ka'bul Ahbar penasaran, kenapa kan ini kitabullah, kenapa nggak dikasih tahu, kok semuanya dikasih, nggak kayak Al-Quran kan gitu ya, transparan semuanya. Al-Quran kagak ada yang pakai disimpen-simpen, nggak ada, semuanya ada. Ini kok saya diajarin Taurat satu lembar disisain. Kata bapak saya jangan dibuka, penasaran saya. Begitu bapak saya mati, tidak ada yang bikin saya paling penasaran kecuali saya pengen buka itu kotak apa isinya. Falamma mata abi, katanya, ketika bapakku mati, fatahtu, aku buka ini kotak. Fa idza bihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman. Enggak taunya di dalam lembaran Taurat tersebut tercatat fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman, akan ada nabi nanti keluar di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke kota. Wa sultanuhu bi Syam, kerajaannya sampai ke negeri Syam. Kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Diterangkan tuh di situ. Ya Allah, Ka'bul Ahbar penasaran. Dia akhirnya dia cari-cari. Itu orang Yahudi memang begitu. Jadi diumpetin tuh giliran lembaran itu diumpetin. Kenapa mereka umpetin? Kenapa mereka enggak mau mengakui? Karena nabi akhir zaman yang digadang-gadangkan bakal keluar akhir zaman, nabi yang paling mulia nih. Enggak mau mereka dari kalangan orang lain. Mereka maunya dari kalangan Bani Israil. Enggak terima mereka tuh. Sombong, hasud, dengki, enggak terima mereka. Maunya dari Bani Israil, jangan dari kalangan Arab. Makanya diumpetin sama mereka. Bahkan banyak juga yang berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi mau diajak ke negeri Syam sama pamannya berdagang umur 12 tahun, di tengah-tengah perjalanan ketemu pendeta Bahiroh namanya. Ini Bahiroh ngeliat, ini Nabi akhir zaman ini. Kata Bahiroh, dia lihat, dia telusuri ini Nabi. Ya. Dia liatin, ini mukanya muka wajah Nabi yang diutus. Kan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangan lagi karakter beliau ya. Sifat tubuh beliau itu disifatkan. Bukan hanya sifat tubuh beliau, sifat-sifat sahabatnya diterangin di kitab Taurat, di kitab-kitab dulu. Diterangin tuh. Jadi wajah beliau, apa namanya, bentuk tubuh beliau itu ada diterangin tuh. Wajahnya begini ya, alifi wal anfi, mimi wal fami, nuni wal hajib, ya, fajri wal jabin, layliun. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu hidungnya seperti huruf alif, alisnya seperti huruf nun, bibir beliau seperti huruf, itu disifatin. Ini pendeta Bahiroh, dilihat ini adalah nabi akhir
yakin beliau. Tapi beliau mau lebih yakin lagi, izin sama pamannya Abu Thalib, pengen ngelihat, boleh gak saya ngelihat punggung apa pundaknya? Kata pamannya silakan. Dilihat sama pendeta ini, nggak tahu benar di sini ada tanda kenabi, kenabian. Mungkin yakin. Apa kata pendeta Buhairah? Kata beliau, ini mendingan dibawa balik, jangan ke negeri Syam. Di Syam banyak Yahudi. Dan banyak yang ngelihat ponakanmu ini bakal langsung kenal. Bakal langsung tahu, karena salah satunya apa yang bikin dikenal tadi itu kemana-mana awan ngikutin Rasulullah. Dari masih kecil kemana-mana tuh awan itu ngikutin, naungin Nabi biar gak kena sinar matahari. Ya, jadi biar walaupun panas, Nabi SAW gak merasakan awan naungin terus. Jadi pasti ketahuan. Mendingan gue pulang, bahaya ini. Kalau orang Yahudi tahu bakal dibunuh. Nah itu orang Yahudi begitu. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi Isa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Diterima apa enggak imannya? Termasuk kafir. Walaupun dia beriman kepada Allah, walaupun dia beriman kepada seluruh Nabi, tapi enggak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir kitabi. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina. Di mana tempatnya? Di nari. Semua di neraka jahanam, kafir semuanya, macam bentuk kafir. Mau dia kafir kitabi, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semuanya adanya di dalam neraka. Enggak ada yang keluar dari neraka sama sekali selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ayat Al-Qur'an nih. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, itu orang PA. Jangan dengerin yang begitu. Paham enggak kira-kira? Ini orang ini Al-Qur'an mengatakan semua kafir kitabi wal musyrikin. Musyrikin itu orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mengatakan Tuhan selain. Orang-orang Nasrani sekarang bukan kafir kitabi, itu kan musyrik. Karena apa? Karena dia mengatakan Tuhan selain, mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Berarti dia mengatakan Tuhan selain Allah. Mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan kafir kitabi, tapi musyrik maksudnya. Semuanya finari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Jadi jaga betul nikmat Islam, nikmat iman. Jaga ya. Kita jaga betul. Dengan apa menjaganya? Dengan memperbanyak ibadah. Fakul minal imani fi mazidi wa fi ta'atil qalbi dha tajdidi bi kathrati salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahawat. Perbanyak ibadah. Datang waktu sholat, sholat. Jangan sembarangan, yang penting gua beriman biar enggak sholat ke. Nah, ada orang bilang bisa hilang iman dari diri ente kalau ente langgar perintah Allah. Bisa hilang. Na'udzubillah min. Jangan sembarangan. Syaitan itu bukannya puluhan tahun beriman sama Allah, 80 ribu tahun. Tapi lepas tuh keimanan dia. Dan banyak lagi orang-orang yang ratusan tahun beriman kepada Allah, tapi lepas imannya. Na'udzubillah min. Balik. Jangan merasa aman. Al-khawf wal-raja harus balance. Rasa takut dan harapan kita kepada Allah itu harus sebanding. Jaga taat sama Allah, ya. Kalau ada perintah Allah kerjain, jauhkan larangan Allah, jauhkan diri daripada yang haram. Insya Allah iman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.